dekat dibuang orang-orang hebat. Kenapa Bapak Australia? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Jangan lupa, Bapak Ibu sebagai guru, tanpa tanda jasa yang bisa akan memberikan kekuatan kepada rakyat masyarakat Indonesia, khusus lagi yang ada di Bandung ini, Bapak Ibu adalah semua arsitektur. Ingat ini, bukan sebagai guru, Bapak Ibu adalah sebagai arsitek. Kenapa begini? Karena Bapak Ibulah yang akan menentukan nasib pribadi Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Ingat ini, Bapak Ibu adalah arsitek. Kemudian ada ini, karena proses di IKR ini sudah diberikan ketika kita lahir hidup, setelah kita hidup kita masuk tahun TK. Artinya apa? Itu pengenalan. Setelah kita selesai mengenyam pendidikan di TK, naik ke SD. Apa artinya? Sekolah dasar, itulah pondasi. Setelah pondasi di SD ini, pondasi harus bagus. Ketika pondasi bagus, pasti bangunan akan bagus. Selesai SD, SMP itu apa artinya? Penyesuaian. Nah, setelah tamat SMP ini baru SMA. Disitulah pilihan. Ini waktu sekalian mungkin bisa dicermati dan bisa dipertularkan. Karena saya mau anak-anak saya nanti betul-betul dia menikmati sekolah. Lebih banyak kepada relaksasi untuk mengembangkan daripada apa pikir. Ya, Bapak Ibu mempunyai tugas yang kuat untuk mengarahkan. Dan sekali lagi, tugas Bapak Ibu yang memang sekarang ini sebagai kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin di sekolah itu, tetapi Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan. Tetap sebagai guru. Itulah apakah sistem yang sekarang ini betul-betul mengharapkan kita adalah kita harus mendapatkan disiplin. Kalau Bapak Ibu sudah disiplin, saya yakin dari saya yang biasa. Disiplin itu apa Pak Giri? Satu, teori. Dua, teori. Tiga, gerakan. Empat, tindakan. Itu yang masuk dengan disiplin. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung terima kasih karena jabatan yang Bapak Ibu Bapak ini adalah merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, tidak yang bebasnya. Cuma saya hanya menjalankan saja. Oleh karena itu, jalankan tugas dengan baik. Apalagi Bapak Ibu sebagai pegawai adalah merupakan abdi negara yang sudah mengucapkan sumpah janji. Sekali lagi, terima kasih dan terima kasih.